Okay, second day. Lala. Sotong. Ketam masak apa? Goreng sate egg. Ini butter. Gunang butter. Semalam pun. Okay. Baru-baru ni Opis ada pergi ke Pulau Tioman. Itu dalam video yang lain tau. Kali ni selepas Tioman, Opis nak tunjuk Opis pergi ke Pekan Pahang di Padang Polo untuk jalan-jalan, cari makan and then jumpa satu kedai di mana kedai ini pernah masuk dalam surat khabar tau. Kedai ini viral. Iaitu kedai masakan grill. Ada western, ada masakan panas. Overall sangat bagus. Servis pun bagus. Nama kedai itu adalah Polo Grill Restaurant. Jadi kita orang bertambah-tambah tau makan. Kemudian kami juga ada pergi ke Makassar, Murtabak Makassar. Tapi malangnya sudah habis lah. Kemudian kami ada pergi ke Kuala Kek Kuantan pun sudah habis. Jadi kami pergi ke Coffee Bean East Coast Mall Kuantan. Ana Ikan Bakar Petai adalah kedai yang tidak perlu diwar-warkan lagi sebab sangat famous. Ada beberapa venue Ana Ikan Bakar Petai dan di dalam video ini adalah tempat yang selalu saya pergi di Tanjung Rumpur. Di Tanjung Rumpur pun ada dalam 2-3 kedai Ana Ikan Bakar Petai. Dan di Shah Alam Stesen 7 pun Opis pernah rasa, pernah try makanan di sana. Okay. Day 2 di Ana Ikan Bakar Petai. Okey, di sini ada macam-macam makanan, ada air kelapa, ada sata, ada masakan panas, nyok ketam, dan udang lala. Boleh masak ikut macam mana kita nak tau. Jadi ini sotong goreng. First day, sotong dengan udang kami goreng je. Second day, masak butter, masak salted egg, masak tiga rasa. Masam manis ke tiga rasa pun tak ingat lah yang lala tu. Tapi memang semua fresh sedap. Sata pun best. Oh yo. Ini okay. Suasana ni. Orang komen ke apa? Tak ada tu.